Betulkah aku nyanakan? Kenapa mesti aku? Tante dia memang berlawak kot. Agaknya itulah luahan rasa seorang anak angkat yang sentiasa dalam dilema. Mari kita telusuri dilema dan perasaan seorang anak angkat dalam Selami Jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, syukur, tahniah ya, sudi kita teman berteman dalam satu majlis ilmu. Ini laman ilmu yang kita gelarkan Selami Jiwa musim kedua. Dan pada kali ini, kita akan membicarakan tentang satu perkara yang sangat penting tapi kadang-kadang orang terlepas pandang. Dilema anak angkat. Ya, ramai yang tahu tapi lebih ramai yang masih dalam dilema was-was tak pasti apakah dilema yang berkaitan dengan anak angkat. Dan kali ini kita akan bincangkan ya tentang bagaimana nak mengendalikan situasi ini. Dan kita akan teman-teman, so Selami Jiwa, kita perkasa rawat rohani, perkasa peribadi insyaAllah. Bercakap tentang anak angkat ni. So ramai ya kawan-kawan saya yang anak angkat, salah seorang anak angkat yang satu Melaya ya, satu Malaysia kenal. Dia ni orang panggil Apik tapi tak berapa cerah. Ya, so Apik pasal cerah. So kita akan menjemput seorang anak angkat yang mudah-mudahan akan memberikan kita beberapa input dan juga perspektif yang berbeza. Kita nak jemput sahabat saya Saiful Azam, ya, ataupun dikenali sebagai Saiful Apik. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Pinjam tadi? Gereh. Alhamdulillah. You anak angkat? Ha? Ya, yeah, saya. Betul kan? Itulah. Macam mana boleh berlaku yang Saiful Azam ni? Saiful, pedang. Azam tu yang kuat azam lah. Pedang yang ada azamnya macam mana boleh jadi anak angkat pula? Segalanya ketentuan ilahi. Betul. Jadi mungkin dalam perjalanan saya sebagai seorang anak tunggal dalam keluarga angkat saya. Jadi saya tak pernah tahu pun saya anak angkat. Dan saya tak pernah ada adik-beradik. Dan akhirnya bila ibu angkat saya meninggal, di situlah baru saya tahu yang saya ni anak angkat. Macam mana pula you dijadikan anak angkat pada awal ceritanya? Kalau ikut pada versi mak kandung saya lah, setelah saya bertemu dengan mak kandung saya. Saya dilahirkan pada 12 Mei tahun 1969. Mak saya dapat pegang saya sehari je. Allahumma. Mak kandung saya. Saya kira anak yang sulung. Saya telah diberi kepada sebuah keluarga yang tak beranak lah. Pasangan yang tidak mempunyai anak langsung lah. Itu Allah Ya Rahmah Hajah Hindun binti Haji Sa'in lah. Itu keluarga angkat saya lah. Dan saya dibesarkan oleh mereka dengan secukup-cukupnya. Jadi masa ibu meninggal, ibu akak meninggal, baru tahu, macam mana boleh tahu? Ada orang beritahu ke? Bila diminta untuk waris, untuk mencium jenazah buat kali terakhir. Jadi bapa angkat saya dapat cium arwahnya. Dan bila tiba giliran saya tu yang baru saya nak ratap je, baru ada satu suara yang mengatakan, ini tak boleh, dia kata dia. Haram hukumnya. Sebab saya bukan muhrim. Apa perasaan awak pada masa itu? Dilema. Memang saya, sebab saya tengah dalam keadaan yang sedih, meratapi kehilangan ibu. Betul. Tetapi dalam masa yang sama, saya dikurniakan seorang ibu pula. Saya ibaratkan saya ada ibu yang menggantikan ibu angkat saya. Tapi ibu kandung. Ya. Jadi macam bonus lah. Cepat ke awak boleh menerima hakikat bahawa ini anak mak angkat? Masa tu umurnya 21 tahun? 21 tahun. Genap 21 tahun. Tahun 1990. Subhanallah. Jadi ketika saya cuba mencari itu, proses mencari itu, mencuba cara manual lah. Selepas tu saya dibawa ke sebuah rumah. Di mana tu? Di Kampung Ceras Baru. Ceras Baru. Oh. Dan di situlah saya timbul satu keinsafan yang amat-amat sangat. Kerana keluarga saya sangat-sangat daif. Terlalu daif. Okey. Sehingga kan
ahli keluarga saya ditanggung oleh kebajikan masyarakat. Allahumma sallam. Saya dapat rasa, secara naluri itu saya dapat rasa, ini memang ibu saya. Ya. Bau dia tu saya tahu, ini memang ibu saya. Ya, ya. Begitu juga dengan bapa saya. Tetapi saya tak boleh tipu diri saya sendiri. Dalam tempoh 21 tahun, saya tiba-tiba mempunyai mereka sebagai ahli keluarga saya. Dan bila saya tengok ibu dengan ayah saya, saya tak mungkin tak terasa lagi kuat naluri kekeluargaan tu. Betul. Sehingga bila mak saya cakap, cepat beratur, salam dengan Alung kau. 6 orang adik-beradik saya muka sama beratur nak salam dengan saya. Dekat situ lah baru saya terima hakikat yang saya ni betul keluarga mereka. Masya-Allah. Bagaimana hubungan dengan keluarga sekarang? Oh, tersangat-sangat. Tersangat-sangat erat. Muka sama ya? Muka sama. So kira what, handsome lah ya? Cute lah. Cute ni, cute. Sweet lah. Apa lagi yang you nampak sah ini persamaan? Muka lagi? Bila saya tengok buku-buku sekolah adik-beradik saya, tulisan dia orang sama macam saya. Buruklah. Boleh cute lah. Buruk-buruk cute lah. Okey. Walaupun kami tidak disekolahkan dalam satu sekolah. Subhanallah. Apa kesannya perangai ataupun pengalaman ada ibu angkat, ibu kandung dalam proses Saiful sendiri, Apik sendiri mendidik anak-anak you? Itulah saya bagi saya selalu tekan kepada mereka, apa pun kejadian yang berlaku pada diri kita, itu adalah perjalanan dan ujian daripada Allah Taala. Betul. Dan tidak perlu ada sedikit sifat benci ataupun dendam ataupun cuba mempertikaikan benda itu ataupun memberi andaian negatif pada apa saja tragedi. Kerana sesungguhnya Allah memberi kita dugaan untuk memberikan kita sesuatu yang lebih baik. Betul. Begitu juga bila saya kaji balik perjalanan saya, mungkin saya dibesarkan dalam penuh tangisan. Kerana ibu saya garang, dia haji pukul saya apa semua. Tetapi daripada tangisan itu saya dapat satu bahan untuk gembirakan orang pula. Ya. Jadi mungkin itulah rahmatnya. Dengan nada itu, dengan kata-kata itu, kita jangan ke mana. Kita akan sambung perjalanan kita dengan seorang lagi tetamu nanti yang teman-teman dengan Saiful Apik ini. So jangan ke mana, kita selami jiwa, kita rawat rohani, perkasa peribadi. Jangan ke mana, insyaAllah. Anak angkat dia tak boleh terima harta waris. Anak angkat dia bukan mahram. Alhamdulillah. Terima kasih, terima kasih kerana masih bersama kami ya. Dengan Selami Jiwa macam kedua ni, kita membincangkan tentang dilema anak angkat dan salah seorang ya, kes anak angkat yang ialah satu Malaysia kenal, Saiful ya, Saiful Azam bin Muhammad Yusof Elias AKA ya, Saiful Apik. Dan kita akan lepas ni berteman pula dengan seorang ulama ya, seorang ustaz yang akan cuba menguraikan ya, kerana melunaskan beberapa masalah yang berkaitan dengan dilema anak angkat. So kita jemput ya sahabat saya ya, Ustaz Datuk Zawawi Yusof. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Allah comel. Ya Allah. Ustaz-ustaz lah ni cuma comel ya. Bila saya survey tanya kenapa ataupun bagaimana timbulnya masalah atau situasi fenomena anak angkat ni. Survey saya kata kita ada anak angkat sebab tak ada anak, maka anak ambil anak angkat. Lepas tu anak dah besar. Ada anak dah besar-besar, isteri suami pula suka baby, nak main anak kucing tak sedap, anak beruk tak bagus, dia kena ambil anak orang. Ya. Dapat pula anak macam ni, Allah comelnya. Yang kedua, yang ketiganya ialah kadang apa nama kematian mak bapak, ya, kematian mak bapak di anak yatim kita dengan anak angkat. Kadang ada orang tu semangat jihad yang tebal. Ya, dia memang nak membantu tanpa sebab. Apa cerita yang orang ambil anak angkat dibintikan nama bapa angkat ni? Apa cerita ni ustaz? Cerita-cerita sikit. Okey, terima kasih bagi Datuk Saiful. Bila kita ambil anak angkat, sebenarnya kita bukan nak milik dia. Kita bukan nak buat milik kita. Kita nak tolong ataupun nak berbanja. Yang keduanya, dalam Islam, soal keturunan dia tak boleh kacau. Kan ada beberapa perkara, soal keilman, soal darah, soal maruah. Dalam Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, dia kata ahsinu asma'akum fa innakum tud'auna yawmal qiyamati.
Nabi kata perelokkan nama kamu, nama anak-anak kamu, sebab kamu akan dipanggil nanti nama kamu dan nama keturunan kamu. Jadi kalau kita ambil anak, kemudian kita nak milikkan dia, nak sembunyikan keluarga dia, kita binkan bin kita, satu khianat. Sebab di akhirat kelak soal keturunan, soal yang wajib kita jaga. Jadi saya, bagi saya, ingat anak kita pinjaman dan bukan milik kita. Dan tolong jangan sembunyi, sebab nanti kita kahwin, dia kena ada wali. Dia kena, kalau rosak kat situ, rosak keturunan. Betul. Macam Saiful ni, dia dah tua, dia nak angkat, masuk umur 21 tahun. Tapi dia laki-laki, mujur lah. Laki-laki. So, jadi dia binkan bin bapa angkat. Ya, perlukah ditukar sekarang, Ustaz? Dalam Islam wajib tukar. Sebab wajib tukar tadilah soal keturunan, dan yang keduanya soal agama dan ke akhirat dia kena tukar. Dan saya ingat Jabatan Pendaftaran Negara dia ada peruntukan tu dengan akuan sumpah dan sebagainya. Sebab Jabatan Pendaftaran dia satu jabatan yang faham tentang soal keturunan, memang dia beri peruntukan. Alhamdulillah, jelas ya. So ini satu lagi dilema yang ramai nak angkat, tanya saya, tanya orang lain, tanya Ustaz mungkin, ialah yalah, anak angkat, kita bila sejak kecil, ya? So batas-batas pergaulan, batas aurat ni macam mana, Ustaz? Ini satu rumah sejak kecil. Sebenarnya dalam Islam, kalau kita ambil anak angkat, kita kena berterus terang tadi. Bukan anak kita, nak tolong dia. Jadi bila kita awal-awal beritahu, ambil anak angkat, dia kena faham agama. Maksudnya, anak angkat ni dia ada, dia ada pantang larang dia. Anak angkat dia bukan keturunan kita. Anak angkat dia tak boleh terima harta waris. Anak angkat dia bukan mahram. Jadi kecuali siapa ambil anak angkat kemudian susukan anak tu dari kecil. Kalau seorang ibu dia tak ada anak ataupun ada sekarang ni belum kahwin, ambil anak angkat dulu. So dia susukan baby tu 5 kali susu. Dan 5 kali susu tu, susu tu mesti masuk dalam perut. Kalau suap jatuh itu tak panggil susu. 5 kali itu 5 kali yang mengenyang menjadikan daging dia tu. Anak angkat macam tu dia sejadi anak susuan. So bila anak susuan dia macam anak sendiri. Cuma dia tak dapat harta waris. So bila bersentuh dia tak batal. Aurat dia macam biasa. Dia dengan suami, dengan mak suami, mak kepada isteri tu, atuk tu dia, dan keluarga dia panggil saudara susu. Jadi kalau nak jaga, nak seronok ada anak angkat, bagi susu awal-awal. Kalau tidak, kita kena beritahu awal. Bila dah balik, kena beritahu ini bukan, ini anak angkat. So kita ada pantang larang. InsyaAllah selamat. Kalau tidak, dalam dosa yang panjang. Betul lah. Tapi ialah kadang mak angkat pun dah umur 55. Ya, dah lama kering ya. Kalau ada pun dah expire lah. Dah expire, bahaya. Bahaya untuk baby. Persilakan kalau ada yang bertanya pada ahli panel kita. Silakan. Siapa yang sudi bertanya? Silakan. Assalamualaikum Datuk dan Waalaikumsalam. Saya nak tanya pada Saiful Lapek. Ya, saya. Pernah tak tanya dengan mak selama ni kenapa tak cari Saiful Lapek? Kalau ikutkan, bila saya dah jumpa balik ibu saya dan dia mengingatkan balik pada saya ketika saya berumur 10 tahun, ketika itu dah jam 4, saya pernah menyambut dia. Dia pernah memberi salam ke rumah saya bila dia dapat tahu saya berada di mana dan dia nak jumpa saya. Dan ketika itu saya yang menyambut, saya yang menjawab salam tu, dan saya sendiri yang cium tangan dia di depan tu. Dan bila saya panggil ibu angkat saya keluar, dan ibu saya suruh saya masuk, dan berlaku pertengkaran sedikit di luar tu. Mungkinlah kita faham situasi tu, saya boleh bayangkan situasi tu. Mungkin ibu angkat saya rasa terancam, mungkin seolah-olah ibu kandung saya nak datang ambil saya kan. Tapi sebenarnya niat ibu saya datang untuk melihat saya ni dalam keadaan yang serba-serbi cukup. Jadi alhamdulillah selepas dia dah dapat jumpa saya dan berlaku pertengkaran sekejap, saya faham di situ. Dan di situlah selepas tu ibu saya melepaskan saya buat kali kedua. Memang ibu saya ada cari saya. Cuma dia tak nak ganggu. Untuk orang bertanya ni, kita ada hadiah istimewa ya. Ya, daripada One Drop Perfume. Silakan, itu One dia. Tahniah ya, terima kasih. Zaman sekarang budak 11 12 ni dah terlampau besar untuk diberitahu dia anak angkat. Ada yang lari rumah ya, ada yang sampai isak hukum nak protes, berontak. Jadi mungkin agak terlewat kata orang yang mengkaji, Ustaz. So macam mana, Ustaz? Sebab kalau misalnya batal umur batal tu mungkin masa umur masa dah besar tu umur 10 dah kira takut-takut dah batal. Jadi bolehkah kita beritahu mereka sejak kecil-kecil masa mereka tak
Tak tahu pun tak kisah. Aku anak angkat, aku anak... Dia seronok. Walaupun ialah dia anak angkat. Boleh ke Ustaz? Saya berpendapat ayah, ibu, dia sebelum beritahu anak angkat, dia kena ada intro dulu. Yeah. Intro tu sebagai mukaddimah, maknanya kalau nak bagi tahu umur balik 14, 14. Maksudnya 10 tu kita dah mula bercerita. Sama juga Allah suruh wajib kita solat umur apa? Umur 10, tapi 7 tu dah mula stop latih. Sebab saya nak beritahu Hasan, kalau kita memang nak tolong anak angkat, kita memang nak tolong dia dengan ikhlas, so mungkin anak-anak tu akan rasa terhiris. Yeah. Tapi tolong mulakan bila kerana Allah akan tolong jaga hati anak-anak tu. So kita kena kesian kat dia, jaga sampai tua, nak mati tu baru dapat tahu, nak kahwin baru dapat tahu, yang tu dia akan kecewa. Sebenarnya benda baik kalau mula-mula kita sedih tak apa, di hujung kita manis. Yang buat tak betul, mula-mula manis, hujung pahit. Baik. Hebat. Dengan kata-kata ini, kita rehat sebentar. Jangan ke mana, kita rehat sebentar saja. Kita akan sambung sebentar lagi. Ya. Ingat, kita selami jiwa, kita rawat rohani, perkasa peribadi. Jumpa lagi sebentar nanti, insyaAllah. Apa dalam beg? Dalam beg tu yang saya bila saya buka, mula sekali ada bendera Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih, syukur. Ya. Tahniah kerana masih bersama kami. Kita bincang tentang dilema anak angkat. Sebelum kita balik pada Saiful nanti, kita nak tanya Ustaz sikit tentang... Ustaz sebut tadi tu, perlunya kita war-warkan dari awal dia anak angkat sebab ada kaitan ataupun kesan kepada harta pusaka. Jadi, apa yang anak angkat boleh dapat, Ustaz? Dalam Islam ni ada satu peruntukan namanya wasiat. Wasiat. So, bila seorang ibu dia sayang pada anak angkat, kemudian ada harta, dia tak boleh wariskan harta, boleh tinggalkan wasiat. Jadi wasiat tu dia boleh tinggal sebelum meninggal. So, berapa nak bagi, dia boleh bagi. Cuma jangan lebih daripada 1/3. Kalaulah ada peluang ya, nak membalas jasa mak kandung lah ya. Mak kandung ni you tak tahu, rupanya dia dalam keadaan kemiskinan dan sebagainya. Daif sangat. So kalau you boleh putar balik, apa yang you boleh nak buat pada mak kandung lah sebagai membalas budi lah. Itulah, sepanjang saya dah jumpa dia, banyaklah yang saya cuba bantu yang termampu. Memang tiada langsung elemen-elemen dalam diri saya ni seolah-olah nak mengibaratkan ala ibu ni tak membesarkan aku, buat apa aku nak tolong. Tak pernah langsung terlintas. Jadi semenjak saya berjumpa dengan ibu kandung saya jugalah, rezeki saya makin melimpah-limpah. Sebab ketika saya ditinggalkan oleh ibu angkat saya, saya juga bersama dengan bapa tiri angkat saya. Dan setelah dalam kesedihan itu, saya membawa diri setahun di Singapura, dan bila saya balik itu, saya tak ditinggalkan apa-apa. Rumah dah kosong. Apa pun tak ada. Saya tak tahu apa cerita. Sehingga saya tanyakan jiran, mana bapa tiri saya? Dia cakap, bapa tiri kamu dah pindah. Ke mana pun tak tahu. Jadi saya tanya pada jiran saya, ada tak dia tinggalkan apa-apa pesan ke? Dia cakap, dia cuma tinggalkan kamu satu beg ni je. Daripada satu beg tu saya hidup sampai sekarang. Alhamdulillah. Apa dalam beg? Dalam beg tu yang bila saya buka, mula sekali ada bendera Malaysia. Bendera Malaysia tu saya buat selimut saya. Allahumma. Ketika itu memang saya merempat. Memang saya kat mana aje ada kawan, ada rumah, di situlah rumah saya. Kadang-kadang kita ni malu segan mengatasi kadang-kadang kita punya keimanan. Kadang sebab ialah ya, dah nak angkat sejak kecil tak kalau dengan mak angkat sendiri pun salam pun tak boleh apa. Ni apa punya? Walaupun kita faham tentang hukum mahram dan sebagainya, tapi masih kita berpegang pada adatnya. Macam mana nak kikis ni Ustaz? Okay. Adat dalam Islam memang adat dengan syariat. Adat, syariat, syariat nombor satu. Lepas tu ikut adat. Okay, kadang-kadang adat dia boleh jadi syariat. Contoh, orang tu cakap, saya bersumpah saya tak akan makan lagi kari kepala ikan. Contoh. So, kari kepala ikan, adat kita kata, kari kepala ikan ialah pergi kedai mamak, contoh, itu kari kepala ikan yang besar. Tapi kalau mak kita masak ikan, kari ikan ada kepala kecil, yang itu bukan dipanggil sumpah. Sebab sumpah kari kepala ikan ada nama khusus.
Jadi sekarang ni adat kita, mak kita tahu dah mak apa, mak angkat. So nak bersalam juga memang tak boleh sentuh. Tapi nak salam juga kita boleh berlapik. Okey, satu. Yang kedua, kalau tak boleh bersalam, sebenarnya sayang ni bukan sentuh tangan. Sayang ialah sentuh hati. Kalau syariat kita jaga, adat kita selamat. Tapi kalau ambil adat tinggal syariat, dua-dua tak selamat. Aduh, terima kasih. Cantik. Mungkin ada lagi seorang ke dalam audien yang nak bertanya soalan. Silakan. Silakan. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Saya Adayumti Madun dari wakil dari Desa Torazat Ceras. Ada satu soalan. Ya. Yeah. Banyak orang sekarang ni ambil anak angkat dan susukan anak sebelum berkahwin. Ya. Bila berkahwin, bagaimana hubungan anak dengan suami mereka? Dah, kalau dapat anak, okey, dapat kita susu dia lima kali. Kalau lima kali kenyang, dia tu anak kita lah. Ya. So kita kemudian isteri pun kahwin. So kahwin, jadi suami itu sebenarnya di ayah tiri. Ayah tiri lah. Sebab tu dia, anak tu dia punya. Ya, betul. Jadi ayah tiri, sebenarnya dia sama. Sama maknanya dia aurat macam biasa, macam anak dia sendiri. Sebab suami tu dah kahwin dengan mak. Ya, betul. Bila kahwin dengan mak, so anak tu jadi macam anak dia, walaupun anak tiri, anak dia juga. So bersentuh tak batal, batas aurat macam anak dia. Alhamdulillah. Dia nak ada nak nutup hadiah tu. Dia kena ada hadiah tu. Ya, one drop perfume. Dia kena bagi tu. Tu akan dituntut saya di akhirat. Payah nak jawab. Terima kasih. Ya. Ustaz sebut tadi awal-awal tu saya seronok sangat ya. Bila kita nak ambil anak angkat, sebelum ambil anak angkat atau bila anak angkat, terus kena belajar tentang hukum agama dengan mendalam. Tapi ini kadang tidak dilakukan oleh kebanyakan anggota masyarakat yang ada anak angkat. Jadi apa nasihat Ustaz dalam konteks ini? Tak penting sangat ni. Orang Islam diajar nak buat sesuatu memang kena ada rujukan dia. Barulah kita kita bagus. Yang keduanya, kita punya peningkatan agama ni, dia peningkatan itu. Peningkatan. Yeah. So memang peningkatan itu susah, sebab bila peningkatan maknanya pening. Dia sebelum peningkatan dia pening dulu. Pening dulu. Jadi baru meningkat. Jadi nak didik anak tu, nak didik anak tu bukan senang. So sebab tu belajar meningkat dari sudut ilmu agama. Pertama kita dengan Allah, yang kedua kita dengan manusia, yang ketiga kita dengan anak. Jadi kalau kita status dengan anak tak tahu, kemudian dengan cara nak asuh dia tak tahu, sebenarnya kita ambil amanah anak tu, patutnya kita jaga dengan baik. Sila aibullah, kita akan khianat. Alhamdulillah. Jawapan yang luar biasa Ustaz. Terima kasih. Cantik. Cantik atas hebatnya jawapan dari Ustaz Datuk Zawi tu, kita bagi hadiah lah. Oh, masya Allah. Bagi hadiah. Allahumma salamat. Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. So, Fik, jangan kecil hati. Jangan kecil hati. Ada. Ada. Hati saya memang kecil. Badan kecil, kan? Dan sambil itu, kita minta Ustaz mulakan ya, autograf. Untuk ini. Ya, InsyaAllah. Autograf. Jadi itu dia. Hadirin-hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang ada di studio dan mereka yang menonton di rumah, ya, kita ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kerana sudi teman-teman dengan kami dalam satu majlis ilmu Selami Jiwa Muslim kedua ini. Dan kita amat-amat berterima kasih dengan sokongan dan pandangan dan juga kerjasama semua pihak. Ya, kita ucapkan terima kasih pada Datuk Zawi Yusof. Ya. Kita ucapkan terima kasih pada Saiful Azam Muhammad Yusof Elias Muhammad Hussein. Ya. Dan mudah-mudahan Allah rahmati kita semua. Jangan lupa untuk mengikuti keputusan ya, program Selami Jiwa Muslim kedua. Kita selami jiwa, kita rawat rohani, perkasa peribadi. Jumpa lagi insyaAllah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya nampak orang potong rumput tu, kan dia pakai tu, dia punya topeng tu. Topeng kan tu. Saya kena ingat. Orang yang nak rompak dia nampak ada dua lagi lelaki bertemankan dengan dia, kiri kanan, oleh kerana itu kerusi itu.